Bebaskannya 18 orang warga binaan yang telah menjalani hampir 2/3 dari masa pidana. Jadi mereka yang dibebaskan hari ini adalah orang-orang yang sudah ada SKPB-nya, akan tetapi belum 2/3. Nah, sesuai dengan Permenkumham nomor 10 tahun 2020, yaitu tentang pengeluaran narapidana yang berkaitan dengan virus corona. Jadi memang Bapak Menteri telah mengeluarkan permen tersebut untuk mengurangi narapidana yang berada di lapas dan rutan di Indonesia.